Bila saya nak tanya satu soalan boleh tak? Boleh. Okey, perlukah pemimpin di Malaysia menguasai bahasa Inggeris? Perlu. Sebab apa perlu? Sebab diorang educated. Contoh je lah. Kanak-kanak OKU patut terlibat dengan sukan at any age they can go. Tak semestinya. Tak semestinya sejak 7 tahun. Wajar. Sepatutnya kanak-kanak yang OKU ni, kita tak sepatutnya libat dalam sukan. Terlibat dalam sukan? Bagus. If they can perform in sports, seawal yang boleh, biarkan diorang masuk. Sports, seawal yang boleh. Pemulaan awal, baguslah bagi diorang lagi lebih confident. Pendapat saya macam itulah. Sepatutnya kita luar dalam agama dulu. Didikkan agama pada diri dulu. Supaya bab sukan tu terbelang pada dia sampai masa. Tapi kita utamakan agama dulu pada diri dia. Itu jawapan saya. Kalau dia tak layak, kita tunggu dia besar sikit lah. Kalau dia sihat, everything, okay. Pasal latihan dia perlu dikawal rapi. Okay. Elok dia orang terlibat dalam sukan. Sebab bagi dia orang rasa confident dalam hidup. Kalau dia orang macam tak exercise, duduk di rumah je, tak orang tak expose dia orang. Jadi dia orang akan jadi seorang yang rendah diri, yang seorang yang masalah, lagi bertambah sakit.